Saya mau cari Petobo. Petobo Sartika. Ini dia. Nasana Pura. Singapura. Oh, sini dia. Nah. Ini jalan yang saya rindu lewati. Petobo. Masih ada Mas Joko di sampingnya, rumah sakit Bersalin. Oh, ini batasnya nih, batas likuifaksi di sini. Ini warung. Toko bangunan semuanya habis hilang, ini kasihan. Penjual batako, ini kalau tidak salah orang tempat beli gas. Kios, udah nggak tahu orangnya sekarang di mana. Nah, ini tempat-tempat yang sering dilewati lalu. Ini rumahnya Anu. Toyota. Beginilah situasi di Petobo sebelum hilang ditelan lumpur likuifaksi. Kira-kira semuanya orang ini di mana ya? Harta bendanya. Mobilnya tetangga kalau nggak salah. Sini ada penjual apa ya? Penjual sayur-sayur kah? Ini ada masjid. Hmm.
wadah tanah. Ada tanah yang rencana mau dibeli. Ini kalau nggak salah, sebelah kiri ini. Tapi tidak jadi. Gudang tempatku biasa beli minyak goreng. Ini kalau nggak salah warungnya aneh nih. Ipul. Rumahnya Tante Aji. Aji siapa? Tante Aji. Ini sekarang kayu-kayu mungkin nggak tahu di mana semua. Dalam tanah sudah mungkin. Nah, ini kayaknya pindah ke bawah ini bangunan dua tingkat ini. Jauh dia pindah, jauh ke bawah sana. Mereka nggak tahu selamatkah waktu kejadian. Kira-kira bagaimana keadaan waktu itu di sini? Ini binte Donggala. Binte Donggala itu ya lumayan ramai lah. Jalan biasa saya lewati kalau belanja isi kios. Ini ada Alfamidi. Sekarang tidak ada sudah. Oh, cuma sampai sini. Sampai sini saja. Tidak bisa lagi naik, padahal masih jauh ke sana itu. Ini Alfamidi hilang, semuanya hilang. Hilang semuanya ini. Hilang semuanya, mobil-mobil tidak tahu di mana. Semua isi-isi kios tidak ada. Terus masih jauh ke sana ini jangkauan likuifaksinya. Jauh ke sana.